Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Abayat. So hari ni aktiviti kita menuntang bersama idola itu dia. Cikgu Salih dan anak dia. So semoga hari ni misi kami berjaya lah. Sebabnya banyak ni. Tapi kali ni kami menggunakan umpan apa? Koi cakoi ataupun pakocok. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Apa pun jaga update lagi. Okay, seperti biasa untuk buat tuntang isikan air dulu. Okay, kemudian tutup. Okay, kali ini kita menggunakan umpan pak kocok ataupun kuih cakoi. Cara sama juga, lebih kurang guna apa tu, roti dah kita cangkukkan tu, kita kepal-kepalkan sebab nanti dalam air nanti dia akan kembang juga. So kita kepal-kepal yang tu. Okey. Dan so kita isi dulu banyak lagi. There's more to go. Ha, penuh ni. Tu mbak kan dia salih depan tu. Okey, kita cakap lagi. Let's go. Ha, mari. Berhasi melepaskan tuntang. Tuntang ke nuntang ke? Buat dua lapis ya. Buat dua lapis ya. Beriak. Meriah, Mas Bro, meriah. Meriah melihat botol-botolnya. Kita tengok aksi-aksi botol. Ada yang tegak. Oren tegak ke putih tegak? Ke tak tegak langsung? Mana yang tali perut tadi ya? Sana tadi perut. Eh ni. Untuk ayam ni. Ha? Mana kau kena ambil tengah lagi? Ini yang dekat tadi.
Tengok kita tangkut. Kita pergi. Katanya buka. Ha? Kaju. Apa? Dia nampak kat sana. Dia nampak sebut okey. Kita tarik di sana kan? Tengok, kita kendali sini. Oh, biasa sini yang mau makannya. Sampai ujung sana kan kita bantai lagi sekali. Ambil tengah sikit. Tengok, kita dua lapis ni sama. Itu lagi. Di sini area ni. Bagus. Tu pun tengah makan tu. Oh, menarik sungguh. Tapi tak ada pacak lagi ni. Belum pacak lagi. Oh, tu bawa berjalan buta tengok. Tu pacak. Oh, dah kena sekor. Itu dah kena sekor lah tu. Dah kena sekor. Sekor sudah kena. Berapa botol dia tak kira dia berapa botol dia. 10. Oh, 10. Ini dah berlapis-lapis ni. Mampu mengangkat ni. Ada satu belakang. Sama ada dah kena ke? Sebab dia berat satu ke. Ni. Akhirnya Orin pun ada pagutnya tapi belum tentu kena tu. Tepung dah habis. Tengah mau makan ni. Tu kasur pula sana ambil tu. Ada lagi umpan tak tahu. Sana air lah yang belakang tu ada lah. Yang tinggal belakang tu. Aku rasa Salih ni botol dia baca nampak. Pacak lah belakang nampak. Pasal botol dia dah pacak ni nampak. Kan tenang apa ni. Loto. Mati enjin. Tenang apa ni. Boleh kita buat lagi sekali sini, tak mau makan sini kan? Boleh. Tu pacak tu. Tu pacak. Boleh kutip tadi? Okey, operasi ngutip. Masih mengutip, adakah hasil? Yang belakang tu ada. Yang belakang ni, ini. Tak dapat. Ni adikan. InsyaAllah. Tuan nak lawang sama. Cun.
Kau ambil sini dik. Baik kena kaki. Ya, itu dia. Hasil yang kedua. Ini dia, ambil belah kanan. First drift tadi, nampak? Alhamdulillah ada 4 ekor lawang. Ha, tapi yang botol putih ni semua guna umpan roti gardenia. Botol oren ni ni cakui. Kita try lagi sekali. Kat tebing nampak pemain tu pun mau juga situ. Tapi itu dia punya driftnya dia pendek sangat tau. Lepas tu dah jumpa pulau. Pendek. Pocok ni mungkin boleh untuk panggil dia makan tu. Minyak. Ha, minyak tu. Tapi umpannya tapi tu tapi tak boleh dah rapat lagi dah. Ha, buat drift panjang tu. Orang tu pocok ni. Pak tu. Silap-silap roti umpan. Okey, kami telah selamat sampai. Jadi update hasil, hasil lawang hari ni. Jeng-jeng. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ekor. Jadi 5 ekor kan. Cuma pot pertama tu yang menarik. Pot yang lain tak mendapat sambutan sangat. Nanti kita try belah, kalau orang Perak kata belah heyo, belah heyo pula. Di masa akan datang. So siapa yang belum subscribe, please subscribe, like and share my video. Jumpa lagi di konten akan datang.